Fenomena langit yang memukau, bakmon atau bulan tanduk rusa akan menghiasi langit pada tanggal 21 Juli 2024. Nama unik ini berasal dari almanak petani tua yang telah ada sejak tahun 1792 dan terus dipengaruhi setiap tahunnya. Dalam almanak ini, setiap bulan purnama memiliki nama-nama menarik. Salah satunya adalah bakmon yang merujuk pada tanduk rusa jantan. Purnama pada bulan Juli atau yang juga dikenal sebagai bakmon akan mencapai puncaknya pada malam tanggal 21 Juli 2024. Ini merupakan bulan purnama biasa terakhir sebelum parade 4 supermoon berturut-turut menerangi langit. Suku-suku asli Amerika menamai bulan purnama Juli sebagai bakmon karena tanduk baru yang muncul dari dahi rusa saat fenomena ini berlangsung. Nama tradisional lainnya untuk bulan purnama Juli adalah bulan guntur dan bulan jerami. Bagi para pecinta astronomi dan fotografi, bakmon adalah momen yang sempurna untuk mengabadikan keindahan langit malam. Dengan teleskop atau kamera, mereka dapat menangkap detail-detail menakjubkan dari bulan yang bersinar terang, menciptakan gambar-gambar yang memukau dan penuh makna. Selain itu, fenomena bakmon juga sering kali dikaitkan dengan berbagai mitos dan legenda. Beberapa budaya menganggap sebagai waktu yang baik untuk refleksi diri dan merencanakan masa depan, sementara yang lain melihatnya sebagai simbol keberuntungan dan kelimpahan.